Datang ke Jakarta saat ini ingin bertabayun dan bertanya langsung kepada pihak Marcel untuk membuktikan apa yang dia katakan. Beliau sudah menuduh saya melakukan penipuan, saya ingin tahu siapa yang saya tipu. Karena memang background-nya saya dengan Bang Marcel ini sebenarnya sudah berbeda. Beliau dari pesulap yang biasa melakukan trik atau tanda kutipnya tipuan untuk hiburan, dan saya dari Al-Hikmah. Saya dari Al-Hikmah. Tentu ini ilmunya sudah berbeda antara pesulap dan Al-Hikmah. Tetapi kalau sampai pesulap ini mengomentari Al-Hikmah dan mengatakan ini penipuan, maka ini pun juga harus dibuktikan. Jadi di sini pun kita harus fair. Yang menuduh siapa, yang harus membuktikan tentu siapa. Gitu. Yang menuduh tentu harus bisa membuktikan. Ini sudah ada komunikasi sama pelanggan dan tenaga kerja. Saya sudah coba untuk menelpon, tetapi tidak ada tanggapan. Iya, belum ada. Dan ini kan beritanya sudah sampai di mana-mana, viralnya sudah sampai ke mana-mana. Lu sempat repotan juga mungkin nggak sih kayak dari berita ini harus berita ini viral gitu, juga mungkin kan penyembuh atau mungkin paranormal atau mungkin spiritual itu biasanya mempunyai sebuah forum seperti itu, biasanya jadi bahan obrolan juga gimana? Iya. Apa yang disampaikan Bang Marcel ini menurut saya berlebihan ya. Kalau mengatakan oknum, tentu setiap organisasi ada oknumnya. Tetapi jangan kebiah-uyah kalau orang bilang Jawa. Orang Jawa bilang, jangan sampai dikatakan bahwa semua dukun itu nipu dan jambu. Tidak. Nipu, dukun itu dari bahasa Jawa. Bahasa Arabnya mungkin tabib ya. Nah, saya sendiri juga lahir kan ditolong sama dukun, dukun bayi gitu. Dan hampir masyarakat Indonesia di tahun 90-an lahir ditolong sama dukun bayi lah gitu. Jadi jangan mengatakan kalau semua dukun itu nipu dan cabul gitu. Bahkan kalau kita memahami tentang asbabun nuzulnya baginda Rasulullah pun juga diketahui baginda Rasulullah itu akan menjadi nabi juga barokahnya dari dukun kan begitu ya. Ada yang mengetahui bahwa beliau ini waktu masih kecil akan menjadi nabi juga. Ada dukun yang mengatakan seperti itu. Nah, ketika beliau mengatakan bahwa semua dukun itu nipu dan cabul, ini kan ada organisasi dukun juga gitu. Dukun itu apa sih gitu loh? Dukun itu kan duduk tekun ngamalin kun fayakun gitu, kita ngedoain orang gitu loh. Dengan berbagai macam cara lah, ada yang menggunakan al-hikmah, ada yang menggunakan rukiah dan lain sebagainya gitu. Nah, ini ketika beliau mengatakan penipuan kan membuat sakit hati orang-orang yang pernah ditolong oleh dukun. Banyak dukungan kepada saya, teman saya kan. Ya ini masalah saya lah, biar saya aja yang menyelesaikan. Saya tidak pernah minta bantuan ke sana, ke sini, begini, begitu. Dan beda dengan yang sana, mohon maaf. Sana minta bantuan Bang Deddy Komposer, minta komunitasnya, minta bantuan polisi. Ini kan menandakan kepanikan di dalam dirinya, begitu. Padahal saya hanya ingin memperjelas, ketika kamu menuduh, kamu punya buktinya enggak, gitu loh. Kalau semua hal harus dilogikakan, ini juga bahaya. Ini yang menjadi bahaya luar biasa menurut saya. Ketika beliau menyatakan semuanya harus berdasarkan logika, ini lebih berbahaya. Bagaimana ketika kita mempercayai tentang surga dan neraka? Bagaimana kita mempercayai tentang hari akhir? Bagaimana kita mempercayai tentang malaikat? Bagaimana kita mempercayai tentang jin? Ini semuanya ada loh di dalam Al-Quran. Lalu kalau semuanya disuruh logika, nanti semua orang bisa-bisa nggak beragama. Kamu bisa membuktikan di mana malaikat, bagaimana bentuknya. Bisa membuktikan jin, hari kiamat, nanti di akhirat, surga dan neraka, kan nggak bisa. Tuhan kita aja itu maha goib gitu loh. Nah, goib ini untuk dipercaya, untuk diyakini. Saya nggak menyuruh Marcel untuk percaya dengan apa yang saya percaya. Saya tidak menyuruh itu, tidak. Tetapi jangan sampai menuduh saya, yang saya percaya ini adalah sesuatu hal penipuan gitu loh. Maksud saya seperti ini.